Bikin apa ini? Bikin kernas, Bu. Kernas? Kernas. Iya. Makanan khas Natuna katanya iya, ya. Benar, asli Natuna, ini, Bu. Ini dibuat dari? Ikan tongkol. Ikan tongkol. Sama bahan pendukungnya sagu. Sagu. Sagu tongkolnya di fillet, diambil dagingnya iya, saja. Iya, dagingnya saja sama nah, tulangnya di fillet. Berarti tinggal dicampur semua ya, Bu ya? Tinggal dicampur. Ini dikasih bumbu. Ikan okay. tongkol, dikasih bumbu iya. dulu. Ini bumbunya udah ada garamnya, iya. udah ada. Cuma garam, bawang iya. merah. Iya, ini tergantung selera, Bu. Ada yang suka kasih lada hitam. Oh, ada yang oh, iya, bawang putih, ada tapi yang ini. Dasar tapi dasarnya udah cukup ya? Iya, udah cukup karena dari ikannya sendiri udah berasa. Jadi ini kita kasih, bisa ditambah air, okay. bisa langsung begini juga bisa. Tergantung sebenarnya. Gimana coba pas sagunya? Sagunya begini. Oh, kayak nah. ketumbar ya bentuknya. Iya. Gemes banget terus dihancurkan. Dihancurkan. Kalau bumbunya ini Bu, sambalnya ini? Ini simpel juga, saya sangat simpel bumbunya cabai merah, ya. Bawang, sama gula, udah oh, cukup. Oke, okay. cabai merah, bawang, sama gula, iya. cocoknya ya. Saya kasih jeruk nipis, dikit, biar seger. Iya, biar seger, ada asam-asam manisnya. Jadi tinggal setelah ini di, kita bentuk seperti ini. Oh, dibulet-bulet, terus digoreng. Bu. Ini tinggal dicemplung. Tinggal dicemplungin, tunggu hingga warnanya kecoklatan, kemudian diangkat. Kernas ini dibilang nuggetnya orang Natuna ya? Iya, banyak kan yang bilang seperti itu nuggetnya Natuna. Tapi lebih sehat dari nugget-nugget yang kita makan betul. Selama ini. Nah, ini yang sudah matang guys. Pasti panas. Ini saus. Taruh di piring. Wih, this is it. Ini taruh sana, Ki. Nugget Natuna. Nugget. Kernas. Wow.